Otonomi adalah pilihan terbaik. Kerana dalam hubungan antara bangsa, Islam mendahulukan perdamaian. Perang adalah terpaksa. Permakna Allah Ta'ala, wa in janahu lis-salmi fajnah laha wa tawakkal 'ala Allah. Jika sekiranya mereka cenderung kepada perdamaian walaupun di tengah-tengah kamu berperang, maka terima perdamaian itu dan bertawakal kepada Allah. Dan Allah memberi jaminan kalau berlaku penipuan yang dibimbangi. Wa in yuridu ay khada'uka fa inna hasbaka Allah. Jika sekiranya mereka mahu menipu kamu, cukup Allah memelihara kamu. Cara damai hendaklah diutamakan, khususnya di wilayah-wilayah umat Islam sendiri. Walaupun telah berubah, ada yang meninggalkan agamanya, tetapi masih serumpun. Memilih cara peperangan mengundang campur tangan asing. Melakukan perang proksi di tanah air umat Islam sendiri. Kita menyaksikan apa yang berlaku di negara-negara Asia Barat yang memilih pendekatan bersenjata. Berlaku perang proksi di mana umat berperang bagi pihak negara-negara asing dengan duit kita, senjata musuh, membunuh sesama kita sendiri. Khususnya dalam konteks untuk menggali peran umat kepada Islam itu, maka otonomi cara yang terbaik. Memberi ruang untuk menyatakan Islam secara damai. Berpihak yang lain, khususnya kalangan sembangsa yang sudah jauh meninggalkan agama itu.